Mana? Oh. Nah, burungnya apa? Gangster. Geng? Gangster. Gangster dari mana? Bojonegoro. Oh, dari Bojonegoro. Main berapa sesi? Tiga sesi. Satu-satu lumayan. Makanya itu nyeri. Satu-satu. Kurang satu kelas? Kurang satu kelas. Jadi ini posisi masih dorong ekor gitu ya? Iya. Habis mabung? Habis mabung. Nah, burungnya apa? Gangster. Gangster. Gangster Bojonegoro. Dari Bojonegoro. Kalau jenengan? Sama saya Bojonegoro. Namanya jenengan? Rahmatan. 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 Dari Bojonegoro gitu. Ya. Ini burung usia berapa uragan? Kurang lebih 4. 4 uragan. Dan ini perdana pasca mabung berarti? Perdana pasca mabung di Plates Bojonegoro kemarin Selasa. Juara 1. Terus kedua di sini. Selasa main, satu dimainkan lagi. Iya. Kalau sekali main kuat berapa sesi? Sampai 5 sesi kuat ini. Sampai 5 sesi. Tapi yang di sana buat pemanasan satu sesi aja. Begitu. Ini materinya kalau di atas yang keluar apa aja? Tembakannya gereja petir. Gereja? Gereja petir. Semua lengkap banyak. Begitu. Lagunya digulung-gulung terus. Diulang-ulang lagi. Diulang. Ini usap-usap gitu. Iya. Jadi lawan-lawan itu. Begitu. Akhirnya banyak yang diem. Kena tembakannya? Iya, kena tembakan, jadi dia kelihatan menonjol. Dia main roll atau main tembak? Roll tembak speed. Roll tembak speed. Pilih. Tipikalnya dia basah atau burung ini? Mintanya basah atau? Semua bisa. Enggak, maksudnya cek. Badannya itu? Basah tuh, badannya. Minta basah bisa, kering bisa. Kering. Ini kering ini? Kering. Ya. Ini dulu awalnya dapetnya gimana ini? Ya waktu pandemi itu nggak musim lomba, nggak musim lomba, terus dia di juara di desa gitu. Di desa itu sebelumnya? Mas, di desa tempat saya di Bojonegoro sana. Itu jauh sudah milih jenengan atau punya orang lain? Belum, punya orang lain. Oh gitu. Terus saya ambil dengan harga, murah sekali. Tetangga desa atau satu masih satu nganu? Tetangga desa. Dulu harganya kalau boleh tahu murahnya berapa? Maksudnya sama trotelan sekarang lebih mahal trotelan sekarang. Masa? Murah banget. Terus gini, kalau burungnya sering juara gini, orangnya tahu gimana? Ya dulu waktu habis pandemi musim gandang lagi mau diminta lagi, cuma saya sudah terlanjur terus klik gitu gini. Terus di hati. Ini ada bedanya nggak perawatan sama pemilik awal dengan jenengan? Ya pastilah. Kalau yang awal gimana, kalau yang sekarang gimana? Pasti saya ubah semua total. Materi dari materi semua. Dulu materi-materi jadul. Materi jadul seperti apa? Ya materi-materi burung-burung kecil, burung lama. Terus saya rawat. Saya simpan, saya rawat sebaik mungkin. Saya masih materi-materi kekinian. Kayak gereja petir, tembaknya gereja petir. Tadi itu. Tengkek walang semua ada. Ini hari ini ditempel burung anu atau MP3 ini? Hariannya ya ada burung masteran. Ada burung masteran gitu. Berarti ini sering juara ini kelihatan. Hari ini kan nyeri di apa SKS Kop Darah SKS kan nyeri. Alhamdulillah. Kalau gini kalau ada, sudah gila, mainnya gila ini. Itu tandanya kalau on fire gimana? Ya pasti on fire, pasti burung. Di posisi tengah, pinggir, enggak masalah? Semua enggak masalah. Kalau prestasi gini, ada yang pernah nawar enggak? Belum pernah. Oh, belum. Ya pernah, cuma ya orang mau ngomong sama kita ya sungkan ya. Hujan. Jadi betul-betul pengobi lah, sayang sama burung. Oh gitu. Jadi kalau ada orang mau tanya sama kita ya disungkan lah. Memang bukan niat untuk dagang, dijual gitu, jual lagi. Jadi meskipun prestasi kalau sudah klik nggak angel untuk dilepas ya? Ya bisa lah, cuma tergantung nanti. Ya, saya pertama kali suka sama burung
saya beli main cendet ya burung. Oh, saya punya lagi burung cendet di rumah prestasi semua. Tapi sesudah ini. Iya. Ini yang pertama kali yang jenengan beli cendet ini. Iya. Yang pertama jenengan lihat waktu dipegang pemilih yang pertama apa? Dari si gangster ini yang menonjol. Saya nggak pernah lihat. Pokoknya namanya orang hoki. Itu nggak bisa dilihat dari kita lihat burung itu waktu. Waktu lomba ini nggak bisa lihat. Nggak. Saya nggak tahu dapatnya burung ini. Ya nggak tahu ya, memang hoki saya. Barangkali jenengan pantau lomba. Enggak pernah saya pantau. Terus cuma tahu. Saya datang di rumah, dikatakan sama rumah yang pemiliknya ini, di info burung ini juara. Saya lihat burungnya, saya ada rasa saya ambil. Bahkan burung di gantangan juara pun saya ditawari, saya lihat, saya enggak ada rasa, enggak saya ambil. Jadi karena ada klik itu. Iya, saya rasa. Kalau ada rasa saya. Berarti main feeling ya. Ya, ya, ya. Kalau maksudnya bagus juara terus, bagus juara di gantangan ditawarkan ke saya lihat belum tentu saya. Kalau saya enggak ada rasa. Enggak. Nah, ini rencana minggu depan. Ini seminggu berapa kali kalau bisa main? Ya, berapa kali bisa. Ya, cuma kali saya kasih ya, bisa. 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 Minggu depan ada. Saya turunkan kalau satu minggu pasti siap. Pasti bisa kok satu minggu. Siap. Makasih. Ini masih turun satu kali lagi ya ini. Satu kali lagi saya coba. Dan makasih. Semoga juara. Masih dorong ekor, dorong sayap. Masih dorong ekor, dorong sayap. Ya. Tapi sudah nyeri. Ya. Tinggal satu lagi, pasti bisa lah. Biasanya 5 seri ya. Makasih Mas Rahmat. Makasih. Assalamualaikum. Thank you.
Jadi